Di suatu pagi yang dingin dan membeku, kalian masih ingat Patrick punya peliharaan batu? Iya, peliharaan Patrick yang sebuah batu menang lomba lari, mengalahkan peliharaan SpongeBob dan Squidward. Ada loh teman-teman, game yang peliharaannya batu. Nah teman-teman, aku sudah ada di dalam gamenya dan di sini tiba-tiba aku langsung disuruh kasih nama untuk si batuku. Kita kasih nama apa ya? Babatu atau banana batu, gitu ya? Babatu. Oke, kita kasih nama dia Babatu. Mana peliharaanku? Oke, masih kecil teman-teman. Umurnya berapa? Umurnya 30 detik. Kita lihat peliharaan orang lain di sini dulu teman-teman. Ada real time. Kita bisa mencuri waktunya kan? Oh, bayar teman-teman. Oh, kalau kita bisa mencuri waktunya, peliharaan kita yang sebuah batu ini bisa membesar gitu. Lihat tuh teman-teman. Tiba-tiba membesar, membesar, membesar gitu. Tapi namaku di sini disensor ya, nama peliharaanku. Jadi aku akan ubah saja jadi namanya siapa ya? Rocky. Rocky jelek teman-teman. Batu-batu. Gimana kalau kita kasih nama ke kelinci? Kelinci. Bisa nggak ya? Kelinci bagus sih. Kelinci bagus teman-teman. Kelinci bagus. Ini ada cherry. Oh, aku tahu teman-teman. Nama yang bagus apa? Oke. Kok kelinci? Ucup. Ucup lucu teman-teman. Kita kasih nama Ucup. Ucup. Bisa action dong di sini? Mana no? Well. Kok nggak ada actionnya? Semua orang bisa pakai tali loh teman-teman. Tuh, peliharaan batu mereka bisa dikasih tali gitu. Wall carry. Oh ini. Wall. Ayo jalan, Ucup. Ucup. Aku sepertinya udah gila teman-teman. Si Ucup aku suruh jalan. Padahal kan dia sebuah batu. Ucup, sini Ucup. Waduh, gede banget. Ada gede banget. Oh, mukanya bisa diganti, teman-teman. Mana sih Ucup tadi? Ya ampun, aku seret-seret gitu. Kita carry dulu. Oke, kita carry. Terus kita ganti wajah nggak sih, teman-teman? Kita ganti wajah jadi yang lucu. Yang serem kah? Oh, ini serem. Bentar, teman-teman. Kalau itu. Ada yang warna putih tadi kan? Teman-teman bisa lihat. Kita ganti warna putih, teman-teman. Soalnya warna biru bagus nggak sih? Kita pilih yang warna biru ini. Oke, nice. Sesuai dengan bajunya Miu. Ya kan? Bagus, teman-teman. Oke, cukup nih, cukup nih. Kok peliharaanku gak besar-besar ya kayak teman-teman yang lain? Apakah perlu kita kasih makan teman-teman? Batu makanannya apa ya? Lumut kah? My rock. Oh, bisa dirubah? Bisa dirubah ya? Bisa dirubah teman-teman. Tapi kok gak berubah? Curang banget nih. Atau kita curi umur mereka teman-teman? Umur yang paling gede mana ya? Aha, kalau ada yang paling besar di sini umurnya, batunya, kita akan curi. Itu kecil, masih kecil. Ada tadi yang besar banget kok. Itu dia. Lah, hilang lagi. Ini sih, curi nggak teman-teman? Curi nggak? 49. Bentar, nanti dulu deh. Coba kita ajak ke rumah kita dulu. Ah, di sana ada rumah. Kita akan bawa pet kita. Jalan sendiri dong, pet. Tuh, jalan sendiri. Petnya gila. Siapa yang gila punya peliharaan kayak gini? Dia sudah main 1 jam 1 hari, teman-teman. Ah, curi aja gak sih teman-teman? Nangis tapi nanti. Curi ya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya. Dia sudah main 1 hari 1 jam 6 menit. Kita curi aja ya, teman-teman. Ya, maaf ya. Kita curi umurnya. Let's go adik-adik. 49 Robux. Wah, pelihara aja jadi kecil. Ya maaf. Dia ngulang dari awal teman-teman. Ayo, kasihan dia teman-teman. Gimana dong ini? Ya, dia marahin aku nggak ya? Coba kita lihat. Dia nggak marahin aku. Dia marah nggak ya? I'm sorry. Kita bilang maaf ya. I am sorry. Ya, pelihara aja jadi kecil. Kita curi waktunya. Kasihan banget. Ayo sini Rocky. Ya. Ya, dia langsung keluar game. Ya, jahat banget Miu teman-teman. Ya. Kita gendong bisa nggak ya? Bisa dong kita gendong. Bisa kita gendong. Oke, kita bawa ke belakang rumah. Kita ajak bermain si Rocky. Si Ucup. Ayo, ada yang bisa ngalahin nggak? Umur petku si Ucup ini 1 hari 1 jam 11 menit. Oke, kita ajak dia main di sini. Kita lempar dia ke dalam. Walk, jalan. Main. Ayo main. Main. Dia nggak mau main. Ya ampun. Udah. Kan kita bisa kecilin ya teman-teman. Kita kecilin dulu nggak sih? Oke, cukup. Hehehe. Sekarang kita masuk ke dalam rumah. Kita ajak dia makan. Kamu duduk sini Rocky. Rocky duduk. Ki duduk. Gimana cara supaya dia duduk ya? Batu mana bisa duduk? Walk. Oke, biarkan di situ. Kita carikan makanan buat si Rocky. Gak ada yang bisa diambil di sini. Ini apa nih? Gak bisa teman-teman. Ya Rocky nyangkut.
Rocky kurang terlalu besar. Kita kecilin lagi. Oh, udah mentok teman-teman. Ya Rocky nyangkut. Rocky sini Rocky. Rocky duduk sini. Rocky lagi ucup. Namanya ucup teman-teman. Gimana ya? Oke, gini aja deh supaya kita bisa masuk ke dalam sini. Ini garasi. Mana ya? Tempat yang seru buat ajak si Rocky. Oke, Rocky kamu duduk di sini ya. Nah, kamu ini kan musim panas. Rocky-nya masih mukanya jelek banget. Kita ganti dulu deh. Ini konyol sih mukanya. Ngeselin banget. Ini muka yang marah-marah. Loh kok gak ada? Wah bagus ini. Mukanya seperti Son Goku gitu ya. Oke, bagus sih teman-teman. Ada lagi gak yang di bawah? Ini bagus juga. Mana lagi? Wah ini muka kaget. Wah Mewing sih. Mewing sih teman-teman. Mewing. Mewing keren. Kita bawa dia keluar dulu dong. Kita pamerkan sama orang-orang. Di dalam? Pain di dalam rumah. Ajak main dong. Kalau punya pet, ajak main keluar gitu dong teman-teman. Wah ada yang besar tuh. Warna pink. Curi gak sih teman-teman? Curi gak sih? Halo. Hehehe. Jalan. Loh jalan. Ucup. Jalan ucup. Ucup jalan. Wah ada yang gantung. Digantung petnya. Kasian banget. Petnya digantung. Wah ada yang gede banget. Berapa hari dia main? Satu hari. Ambil gak sih teman-teman? Nanti nangis dia. Nangis gak ya dia? Ambil gak ya teman-teman? Ambil aja lah ya. Kita ambil. Ambil. Duh. Ya kabur. Ayo ucup sini ucup. Itu sana ada cewek lagi. Cewek sih. Satu hari. Oh dia jalannya bisa cepet gitu ya? Kita curi. Oke, kita ambil. Oke, ambil. Yes, ambil. Ambil umurnya teman-teman. Ambil. 49 Robux. Gak apa-apa. Ya, mengecil. Ya, nangis dong dia teman-teman. Nangis dong. Yeay. Ya, peliharaannya kecil banget. Marahkah dia teman-teman? Aku sudah mengeluarkan berapa Robux. Apa dia bilang? Apa dia bilang teman-teman? Bentar, dia bilang apa? I'm small katanya. I'm sorry. Kita bilang maaf ya. I am sorry. Oh no, Mew is stealing. Aduh, ketahuan dong teman-teman. Ketahuan guys. Well, let's flexing. Ah, dia mau mencuri punya aku. No, dia tahu. Hah, dia mau kemana guys? Ah, ini juga ada nih. Curi aja gak sih teman-teman? Coba kita lihat petku sebesar apa ya. Kita keluarkan dulu pet kita teman-teman. Jadi Raja Batu. Wow, 2 hari. Umurnya 2 hari segini teman-teman. Bayangkan kalau 100 hari. Ada yang gede tuh. Ada yang gede tuh. Mana petmu? Keluarkan dong. Keluarkan dong. Curi gak sih teman-teman? Curi gak sih? Ayo, curi. Nah, ambil. Dah. Lihat tuh teman-teman. Petnya jadi kecil. Iya, yeah, jadi kecil petnya. Syukurin. Jahat banget ya. Sekarang umur petku adalah gede banget. Gede banget teman-teman. Umur petku 3 hari. No katanya. Dia marah. No. Tidak ada yang boleh lebih besar petnya daripada petnya Mew ya di sini ya. Maaf ya. Maaf ya guys ya. Maaf ya. Dimaafin gak nih? Dia marah teman-teman. No. Ya, gimana dong teman-teman? Tapi dia mengirimkan permintaan gak mau. Kita akan mencuri pet lagi yang besar-besar. Gak boleh ada pet yang lebih besar daripada punya Mew. Mana nih? Wah, ada yang AFK tuh di dalam. Halo, assalamualaikum. Udah belajar dia. 2 jam. Dia AFK 2 jam hanya untuk biar petnya besar. Ya udah deh, jangan teman-teman, kasihan teman-teman. Kasihan, kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan dulu, terus kita ajak si Ucup keluar. Udah paling besar kah ini petku? Oh, ya udah paling besar, guys. Udah paling besar. Kita taruh pet kita jalan. Ucup jalan. Ucup, sini Ucup. Lucu banget. Pantes Patrick punya itu teman-teman. Punya peliharaan batu. Oh ada yang besar lagi tuh. Ada yang besar lagi tuh. Awas ya kau ya. Ayo lari cepet teman-teman. Kalau dia keluarkan petnya, kita akan ambil. Mana petmu? Where is your pet? Where is your pet? Dimana petmu? Kalau keluar petnya, kita langsung ambil ya teman-teman ya. Ayo dong keluarin petmu dong. Kita curi umurnya teman-teman. Bayar 49 Robux. Oke dia gak mau ngeluarin. Oke lah teman-teman. Dia gak mau ngeluarin. Takut dia. Dia waspada teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut mencuri umur pet batu mereka, Mew ingin mengucapkan terima kasih yang sudah berkomentar nama monster favorit kalian di video sebelumnya. Sekarang Mew ingin kalian kasih nama. Kalau punya pet batu, kalian kasih nama siapa? Tulis di kolom komentar ya. Nanti Mew munculin di video selanjutnya. Oke? Ya dia nggak mau ngeluarin pet teman-teman. Ya takut banget dicuri. Takut banget dicuri bro. Ya itu dia tadi. Itu dia. Oke kita ikutin. Ayo dong keluarin dong petmu dong. Nih petku nih gede. Yeay. Yeay petku gede bro.
Bro, batu gede bro. Apakah dia tidak tertarik? Oh, kita ganti warna pink deh. Warna pink. Warna pink tuh. Ah, dia nggak keluarin. Ganti namanya dia. Zetsu. Zetsu. Oke, Zetsu. Zetsu. Zetsu, teman-teman tahu Zetsu nggak bagus loh, teman-teman. Warna muka. Ganti muka deh, teman-teman. Muka yang ini. Oh, ini Mewing tadi. Yang bikin nakut-nakutin orang apa ya, teman-teman? Ini bagus sih. Coba kita lihat. Coba kita lihat, guys. Lihat, guys. Nakut-nakutin nggak sih? Bayangin punya peliharaan kayak gini. Aduh, ganti server nggak sih? Can I steal this? Okay. You can. Okay, dia akan curi. Let's go. Coba deh, curi deh. Umur dari batuku yang udah 3 hari. Hahaha. You don't have Robux. Gak ada yang bisa curi umur dari petku. Ah, dia bilang aku gak punya Robux. Makanya jadi Miu dong. Bekerja keras. Oh, ada yang punya umur nih 7 jam nih. Curi gak, teman-teman? Baru 7 jam. Wah, imut sih. Kasihan, teman-teman. Mana ya? Gak ada yang seru-seru gitu ini. Dia mirip ini, teman-teman. Petku mirip siap peliharaannya si Patrick. Bener kan? Coba sini kamu Zetsu. Ganti namanya jadi Zetsu. Terus kita ajak bermain di sini, bisa gak ya? Guling. Orang gila mana yang ngajak main peliharaan batu. Ya. Oh, di carry teman-teman. Pusing. Wah, terpental. Ya, kasihan terpental. Oke, kita ajak peliharaan kita main ayunan. Ayo dong. Gak gerak nih. Kok gak gerak? Ya, gak seru banget. Kita akan curi waktunya 5 menit. Ah, gak jelek, teman-teman. 5 menit doang. Where are you going to live? Ke heaven. Dia tanya, kamu akan pergi kemana? Ke surga. Maaf ya. Woi. Wah, seru juga ya mengendari mobil terus kita seret. Menarik kok mereka ngikutin aku ya, apa karena petku bagus gitu ya? Ya, kita ganti server enggak sih, teman-teman? Terus cari server yang petnya gede-gede gitu. Haha, kita curi ya, teman-teman. Let's go, kita cari, teman-teman. Kita kasih nama Ucup lagi di sini. Wow, gede bro. Mana nih? Gak ada pet yang lebih besar dari punyaku kah? Ayo dong. Hahaha. Ya, dicuri petku. Tidak. No. Ya ampun. Why? Ya ampun, baru mau pamer kok. Itu sana yang curi, teman-teman. Kurang ajar. Yang nama-nama Korea tadi. No. No. Who steal my pet edge? No. Peliharaanku jadi kecil. Kena karma, teman-teman. Tidak. Ya ampun, niatnya aku pengen ngerjain orang, malah petku diambil. Ini dia. Oh, ini. Who has it? Oke, awas ya kau ya. Sampai ada. Itu dia, teman-teman. Ini yang curi. Oh, itu juga. Ya, petku jadi kecil gini, teman-teman. Sedih banget. Ya, gara-gara mencuri tadi. Itu sana gede banget sih. 1 hari. Mana tadi? Umur petku sudah 3 hari. Let me. Ya ampun, aku udah ngeluarin berapa Robux ya? 49.150 Robux, teman-teman. Biar petku gede. Ih, orang-orang nakal banget sih. Tapi kira-kira mau, teman-teman, ada pet yang lebih aneh dari batu ini nggak, teman-teman? Misalnya petku adalah ubi jalar. Sepertinya dia nggak akan bertahan lama, teman-teman. Dia akan hidup di dalam perutku. Oh, di sini ada store ya. Oh, di sini ada store, guys. Kita bisa beli umur kah di sini? Nggak bisa beli umur, teman-teman. Oh, bisa beli bentuk kah? Ya. Oh, Pink Cocolate yang curi umur. Mana sih Pink Cocolate itu? Ini dia tuh yang curi umur 5 hari, guys. Bring back my age. Kembalikan. Kita akan curi. Curi. Ya, disembunyiin. Ayo, keluarin petmu. Ya, dia ngasih emot ketawa. I hate you. Kita ketik. Wah, I hate you. Wah, I hate you. Dia ketawa doang, teman-teman. Emang seru sih ngeprank orang kayak gitu, teman-teman. Tapi iya, aku sedih. Petku udah 3 hari loh umurnya loh. Pet, oh, itu dia. Ada pet yang gede. Kita ikutin dia. Mana petmu? Ayo keluarin petmu. Tapi aku lebih suka kalau main pet itu, teman-teman. Pet X Simulator itu loh, teman-teman. Teman-teman pernah main nggak? Punya pet legendary nggak? Ini petku kayak gini doang sih. Ternyata, teman-teman, di YouTube ada batu yang dijadikan pet loh. Jualan batu, teman-teman. Nih, lihat nih. Ini adalah Petrock. Petrock, teman-teman. Harganya berapa? Sebuah hewan peliharaan berbentuk batu. Tapi kau tahu apa? Harganya 29. Kalau sampai di rumah $20.45. Harganya berapa sebuah batu ini yang kita bisa dapat kalau kita beli dengan ongkos kirimnya $20.45.
kita cek teman-teman, $20.45 318.000 untuk sebuah batu seperti ini yang kita bisa dapat di sungai. Apa hebatnya Amazon, batu ini? Ini jual seharga $30 atau Rp450.000. Benda yang sebenarnya gak penting-penting amat. Emang ini gak penting, berawal guys. Berawal dari Griros Dah. Gara-gara orang itu ya. Yang sedang mengeluh betapa susahnya merawat hewan peliharaan. Dan di saat itulah si Gary terpikir untuk membuat hewan peliharaan yang mudah dari batu. Ya ampun, cuma gara-gara sebuah game teman-teman, dia jengkel terus dia membuat sebuah produk pet rock. Benar-benar aneh guys. Sebenarnya teman-teman, kalau main pet itu paling bagus pet simulator sih. Kita bisa nge-trade atau bertukar hewan peliharaan. Kira-kira ada orang yang mau bertukar pet denganku nggak ya? Ayo dong. Ini petku kayak gini, 21 triliun teman-teman. Gelo. Kita bisa pindah map kah? Teleport. Ke map mana nih? Ada map baru nggak nih yang belum aku kunjungi? Diamond. Ini kayak yes. Coba deh. Apa ini? Kok dia nggak jadi nge-trade? Ntar kita pindah dulu deh teman-teman. Teleport dulu ke awal. Lah kok gak bisa? Oke, ke sini. Ini di mana nih? Tempat baru kah? Tempat es, guys. Coba pet. Ah, terlalu mudah. Ada yang minta trade. Oke, dia mau ngasih aku peliharaan apa nih? Oke. Dia kasih bagus-bagus, guys. Oke, dia kasih bagus-bagus. Ah, kok gak jadi? Trade with me, please. Ada yang mau ngasih aku pet ya? Ya, kok orang-orang gak mau ngasih aku pet ya? Please, kasih aku pet. Aku bosan dengan ini. Oh, aku kan punya ini teman-teman. Punya ini gak sih? Loh, bukannya aku udah punya ya? Loh kok hilang? Ayo, kita kasih nama siapa ya? Oh iya, ini namanya Lily, Daisy, Loki, dan Winston. Lebih bagus dari nama Ucup tadi ya. Dan kita bisa suruh-suruh dia teman-teman. Contohnya ini, kita bisa hancurkan treasure atau peti harta karun. Kira-kira kekuatannya kayak gimana? Kita lihat. Terlalu mudah deh. Coba kita pindah map yang paling susah. Kawaii. Ada ini diamond. Belum kebuka. Ini juga. Limbo. Catword. Mana nih? Aku terakhir sampai mana? Techno. Oh, sampai techno teman-teman. Dan steampunk. Oke. Terakhir aku sampai di sini ya. Wah, easy gini teman-teman. Tapi mapnya tiap tahun update ya. Ini mata uangnya beda gitu. Ini udah di luar angkasa teman-teman. Waduh, ada yang baru jatuh nih. Kita bisa beli pet baru nggak ya di sini? Kita coba tes deh. Uangku berapa sih? 440 juta diamond. Gelo. Ambil jalan nggak sih? Auto nggak sih makan? Gila, kayak gini aku teman-teman. Kayak gini aku. Ayo dong, ada yang lebih hebat nggak nih? Ini apa nih? Ada pisang. Pisangnya mahal banget. Oke, kita akan cari yang pet yang paling mahal. 1 billion. Yang paling mahal ini kah? 200. Gila, apa nih? 200 bener kan ini yang paling mahal kan? 200, 600. Oh, ini deh. 1 billion. Oh, aku cuma bisa beli yang ini. 65 billion. 500. Berarti cuma bisa beli ini teman-teman. Oke, kita beli. Yes. Kira-kira dapat apa nih? Basic. Mana tuh? Ini. Jelek banget. Masih bagus yang ini teman-teman. Waduh, mana uangku udah habis lagi. Yes, asap. Ada yang minta trade. Let's go. Oke, nice. Dia mau nge-trade pakai apa tuh? Lah, dia mau ngasih apa-apa guys. Wah, curang. Di sini banyak scam juga teman-teman. Hati-hati ya. Terus kita pindah tempat kemana nih? Oke, ini dia. Pindah tempat. New world. Boom. Nah, tempat apa nih? Wah, ini pertama kali aku spawn di sini teman-teman. Servant event triple damage 15 menit. Oh. Wih, kok tiba-tiba aku dapat ini? Pet apa tuh? Kok tiba-tiba aku dikasih pet 2 billion? Bagus sih. Tapi lebih bagus yang aku punya sekarang. Coba kita pindah tempat map yang tadi teman-teman. Alien Forest. Let's go Alien Forest. Ini adalah hutan alien gitu. Kita butuh 350 juta untuk pindah ke tempat baru. Ah, ini udah bisa teman-teman. Let's go pet-petku. Kita buka. Bam. Wah, 4 miliar. Ada tempat baru teman-teman. Gila sih. Gila sih teman-teman. Itu kayaknya gede banget deh. Kayaknya sebuah portal gitu. Duh, uangku lihat teman-teman. Udah 2 miliar. Cepet banget guys. Oke, let's go adik-adik. Kita ke tempat baru adik-adik. Oke, kalian semua bekerja. Ya ampun. Emang ini lama banget nih. Ini. Yang ini. Nice, ready. Apa nih ready? Climb. Dapat hadiah. Hadiah apa? Ini apa? Udah deh, kita pindah tempat baru aja deh teman-teman. Are you sure untuk membuka ini? Iyalah. Gila, ini apa-apaan teman-teman. Lama banget tapi. Aku butuh pet yang sekali gigit gitu loh. Kira-kira aku dapat uang berapa ya? 10. Ya ampun, 10 juta teman-teman. Dan sekali menghancurkan ini, aku dapat 20, 33 juta.
kelok, gege gitu teman-teman. Tapi cukup lama sih untuk farming ini. Gila keren banget petku guys. Lihat nih kekuatan pet berapa triliun. Kayak gini kita teman-teman, 150 miliar. Sungguh banyak banget. Banyak banget teman-teman. Yang ini sama gak ya? Coba kita kita gigit. Oke cukup lama. Kita tunggu sebentar. Nah ini dia teman-teman. Bam. Berapa miliar? Hampir 200 miliar. Kita akan pindah pakai portal ini teman-teman. Let's go. Tempat portal baru. Quest the brick the giant hacker cheese return when you have finished. Hah? 3 giant tracer. Yang mana? Ini kah? Kan udah tadi. Giant tracer yang mana teman-teman? Ada yang minta trade? Kita kasih ini. Ini. Oke. Mana nih? Mana nih? Oke kita kasih. Ya. Jelek gitu. Mau gak trade? Confirm. Yes. Mau gak dia teman-teman? Yeay. Aku dapat pet baru nih. 6,5 triliun. Bentar. Ini petku lebih bagus dari pet yang tadi nggak ya? Nggak tahu deh teman-teman. Billion di atas triliun nggak sih teman-teman? Ya nggak sih? Iya sih harusnya teman-teman. 3 kali koin. Keren gitu. Aku nggak bisa pindah ke tempat baru teman-teman. Padahal kan aku ingin gacha pet baru. Apakah ini yang dimaksud dengan giant treasure itu teman-teman? Coba kita buka. Inikah giant treasure? Oh iya guys. Lihat tuh. Butuh berapa lama aku untuk menghancurkan ini. Pantas aja 3 kali menghancurkan ini. Baru aku bisa pindah tempat. Ya. Ayo dong semuanya. Nah gitu dong. 3 orang. Lihat ini 4 petku aja. Ya ampun gak berkurang-kurang teman-teman. Ya udah deh kalau gitu teman-teman. Ini kalau nunggu hancurnya giant treasure ini cukup lama. Kalau begitu kita akhiri video hari ini ya. Kalau teman-teman punya pet yang bagus, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti trade dengan Miu deh. Miu gak punya nih. Jelek banget teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Miu sayang kalian.